Bagi pengunjung yang datang ke Masjid Nabawi Madinah, mereka akan dengan mudahnya menemukan air zam-zam yang ditempatkan di banyak bagian sudut bagian dalam masjid. Air zam-zam ini pemirsa tersedia di dalam tong-tong kecil yang dapat digunakan oleh pengunjung sesaat setelah menjalankan sholat. Setiap harinya ada sekitar 300 ton air zam-zam yang khusus didatangkan dari kota Mekah ke Masjid Nabawi di Madinah ini. Air zam-zam ini diletakkan di berbagai sudut di dalam bagian Masjid Nabawi agar memudahkan para jamaah bisa menikmati air zam-zam baik sebelum maupun sesudah sholat berjamaah. Air zam-zam yang diletakkan di setiap sudut selasar bagian dalam Masjid Nabawi ditempatkan di penampungan berbentuk galon ukuran sedang yang berisi kurang lebih 20 liter air. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga memudahkan para jamaah masjid untuk mengambilnya. Zam-zam ini sengaja didatangkan dari kota Mekah. Dan dalam satu hari, Masjid Nabawi diperkirakan bisa menghabiskan sekitar 300 ton air zam-zam.